18 men's winner, Yuki Kawauchi, breaks the tape at the Boston Marathon. Yuki. 2:15.54 is unofficial winning time. The ninth Japanese male champion in Boston. Look at that. Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku, Hazinyam Channel Studio. Bagi korang yang first time ke channel aku, aku perkenalkan diri. Korang boleh panggil aku Nyam. Video untuk minggu ini, aku ingin berkongsi tentang kisah atlet dunia. Bukan aku nak berkongsi tentang tips larian. Ha, kali ni aku nak berkongsi sikitlah pasal atlet dunia. Sebelum ni aku pernah berkongsi tentang kisah atlet di Malaysia, atlet kita sendiri iaitu Leo Tan. Tapi kali ni aku nak berkongsi tentang atlet yang lain pula lah. Salah satu sebab aku ingin berkongsi segmen atlet dunia ni adalah korang dapat buka minda, berkongsi tentang sinopsis hidup seseorang atlet, agar korang dapat lebih bermotivasi, agar korang dapat ilmu baru tentang salah silah seseorang atlet dunia. Tak kisahlah atlet dunia itu level elite dia taraf bawah ataupun bertaraf world record. Apa pun, key ni adalah aku berkongsi tentang atlet dunia ni agar korang dapat manfaat tentang pengajaran, tentang salah silah keluarganya, bagaimana dia permulaan kariernya sampai habis kariernya. Tetapi matlamatnya adalah mereka ada pengajaran ataupun mereka ada perkongsian tentang hidup mereka, agar sebarang informasi ataupun salah silah yang dikongsikan oleh atlet ini dapat memberi sumber inspirasi kepada orang yang melihat atau mendengar kisah mereka. Tanpa melengahkan masa, siapakah atlet dunia yang aku ingin kongsikan untuk konten kali ini adalah seorang yang bernama Yuki Kawauchi. Sebut betul-betul, Yuki Kawauchi. Aku tahu korang banyak yang tak kenal ataupun ramai yang belum kenal siapa atlet ni. Yuki Kawauchi ni, kalau korang nak tahu siapakah dia, kita nantikan. Let's go. Okey, aku nak bagi disclaimer sikit kat korang yang menonton video ini. Untuk konten kali ni, aku akan bagikan kepada dua part. Part yang pertama, aku akan ceritakan tentang profil kehidupan seseorang atlet ni. Tak kisahlah dia punya nama, dia punya kehidupan bagaimana ia. Kira macam sinopsis lah kiranya, summary daripada kehidupan seseorang atlet ini. Untuk part yang kedua, aku akan ceritakan lebih detail tentang bagaimana permulaan kariernya sehingga sekarang, bagaimana dia hidup. Kalau korang tengok, aku akan ceritakan step by step agar korang lebih dapat memahaminya, agar korang tak bosan. So, aku bagi kepada dua part. So, harap korang enjoy untuk part yang pertama ni, okay? Tentukan, let's go. Check it out. Kembali lagi dalam Hazinyam Channel Studio. Okey, profil tentang Yuki Kawauchi ni. Yuki Kawauchi ni dia berasal daripada Setagaya, Jepun. Dan Setagaya, Jepun kalau kita tengok, tempat yang padat lah di Tokyo, di mana penduduknya sangat padat. Dan kalau kita tahu, penduduknya tak, bukan hanya untuk berkembang sebagai ekonomi saja, adalah perkembangan dari segi sukan banyak juga dibuat di kawasan sini. Terdiri daripada pelbagai acara sukan, banyak kita tengok daripada acara pendek sampailah ke acara maraton, banyak dibuat di tempat inilah. Yuki Kawauchi ni mempunyai ketinggian 175 cm dan mempunyai berat 60 kg. Ha, lebih kurang berat akulah juga tu. Dan dia dilahirkan pada 5 Mac 1987, kalau ikutkan pada tahun ni berumur 34 tahun. Dan kalau ikut kita dia punya salah silah keluarganya, keluarganya ayahnya, kita mulakan dulu, ayahnya bernama Ashio Kawauchi, ibunya bernama Mika Kawauchi, dan dia mempunyai dua adik-beradik di bawahnya. Yang pertama adik-beradiknya adalah Yoshiki Kawauchi dan adik yang kedua adalah Koki Kawauchi. Kiranya keluarganya ni mempunyai salah silah tentang darah daging dunia lari lah. Kiranya dia mempunyai darah daging dunia lari jarak jauh, dan dia tak kisahlah, bukan jarak jauh je. Kalau kita lihat, dia punya salah silah keluarga, dia mempunyai pertalian darah dalam sukan larian lah. Tak kisah daripada permulaan larian jarak pendek sehinggalah jarak lebih panjang, iaitu ultra maraton. Jadi tak pelik lah Yuki Kawauchi ni dia punya hebatnya dalam sukan jarak jauh. Kenapa aku pilih Yuki Kawauchi ni untuk jadi topik perkongsian untuk kali ni? Sebabnya Yuki Kawauchi ni dia mempunyai personality dan dia mempunyai prinsip yang agak rare, agak berbeza berbanding dengan atlet-atlet dunia yang lain. Kalau kita kenal atlet dunia seperti Kenya, Ethiopia dan juga Amerika, dan rekod peribadi yang dicapai oleh Yuki Kawauchi ni memang agak bukan biasa-biasa juga, walaupun catatan yang dia dapat tak adalah sehebat seperti rekod dunia yang dicapai oleh Eliud Kipchoge dan rekod yang dicapai oleh pelari-pelari Kenya atau Ethiopia yang lain dalam jarak apa jua jarak, tak kisah jarak pendek sampai jarak maraton. Tapi Yuki Kawauchi ni dia punya rekod peribadinya, kalau kita tengok, bukan aku seorang je, serata dunia juga mempersoalkan bagaimana cara Yuki Kawauchi ni dengan catatan yang agak belik juga. Kalau kita lihat dia punya
pencapaian maraton, dia telah sertai sebanyak 103, lebih kurang 103 acara maraton sejak pada tahun 2009. Paling banyak adalah pada tahun 2014, iaitu sebanyak 13 kali. Minta maaf kalau silap. Tapi apa yang purata yang kita kira untuk setahun, dia telah sertai sebanyak 9 kali purata sebanyak tempoh karier penyertaan maraton lah. Memang agak banyak. Itu orang persoalkan. Dia ni buat acara maraton ni macam hobi ke? Salah satu contohnya, pada tahun 2013 dia telah dapat satu rekod peribadinya dalam acara maraton, iaitu 2 jam 8 minit 14 saat. Ha, kiranya bawah 2 jam 10 minit lah, yang agak susah juga dicapai oleh pelari-pelari Jepun pada ketika itu. Tapi Yuki Kawachi ni relax je dia dapat capai rekod itu. Yuki Kawachi ni telah menyertai 11 acara maraton, dan 4 daripada acara 11 maraton tu dia dapat adalah di bawah 2 jam 10 minit. Yang paling the best ada 2 catatan yang dia dapat lah, iaitu 2 jam 8 minit 14 saat dan juga 2 jam 8 minit 15 saat. Ha, yang peliknya, pada awal Februari dia telah sertai acara maraton dan dapat catatan 2 jam 8 minit 15 saat. Selepas 42 hari daripada yang dia join acara pertama tu, dia dapat rekod yang baru, iaitu 2 jam 8 minit 14 saat. Itulah rekod peribadi dalam acara maraton yang telah dibuatnya. Gila tak gila, orang persoalan adalah sebabkan jarak 42 hari yang dia tempuh, yang dia recover, tapi dia dapat rekod dia dapat berlari dalam catatan yang agak laju dalam masa 42 hari. Orang persoalkan bagaimana dia, cara dia recover, bagaimana dia sempat, bagaimana dia tak burn out, macam mana dia boleh lari dalam begitu laju walaupun jarak rehat yang begitu pendek. Ha, itu orang persoalkan. Dan Yuki Kawachi ni, kalau kita kenal dia, dia mempunyai sifat kamikaze ni dia. Sifat kamikaze dalam dia berlari. Kalau kita tengok ada mana-mana video kat hujung-hujung larian tu, mesti muka nak pensan. Ha, kebanyakan ni kalau kita tengok di media masa, di TV-TV, walaupun broadcast di Jepun sekalipun, kebanyakan yang dia sertai acara-acara larian jarak pendek sehingga ke jarak ultra marathon, cara dia memang akan berlari style kamikaze. Maksudnya dia memperjuangkan kamikaze dalam dirinya. Itulah cara yang dibuat oleh Yuki Kawachi lah. Apa yang aku tengok macam mana dia punya pendidikan kamikaze tu datang lah. Sebenarnya pendidikan tu dia dapat daripada ahli keluarganya. Sebabnya ibunya memang seorang coach pada waktu sekolah rendah lagi. Yuki Kawachi diajar oleh ibunya. Kalau kita tengok dalam penceritaan yang aku dapat, ibunya memang seorang yang tegas dalam mendidik Yuki Kawachi ni. Pada tahun 2014, Yuki Kawachi ni dia telah sertai 13 acara maraton Memang banyak betul. Kebanyakan acara 13 acara maraton tu, masa catatan yang dia dapat adalah daripada 2 jam 16 minit sehingga ke 2 jam 9 minit. Kira 2 jam 9 minit tu kira acara yang ketujuhnya untuk dapatkan 2 jam 10 minit lah. Selepas itu, pada tahun yang sama, dia telah sertai jarak half marathon. Paling gila-gila orang tak boleh sangka, dia telah sertai acara half marathon sebanyak 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama, dia dapat catatan 1 jam 7 minit 23 saat. Hari kedua, dia dapat 1 jam 7 minit 3 saat. Dan hari ketiga, dia dapat 1 jam 9 minit 23 saat. Kesemua acara tu dia menang tempat yang pertama. Ha, gila tak gila dia ni. Dan dia rezeki dapat tempat menang pertama, dapatlah duit. Imbuhan dia dapat, rezeki dia dapat duit lagi kan. Kira dapatlah duit tabung dia untuk menabung ke event-event besar, event kat luar negara tu. Fakta yang korang perlu tahu orang bandingkan Yuki Kawachi dengan pelari-pelari Amerika. Memang patut dibandingkan lah, sebab bagaimana orang fikirkan cara Yuki Kawachi ni recover dan bagaimana Yuki Kawachi ni dia sertai acara maraton begitu banyak, dia bandingkan dengan pelari-pelari Amerika. Kalau kita tahu pelari Amerika ni pada waktu itu kegemilangan Yuki Kawachi, yang sebenarnya kalau ikut sejarah adalah 16 orang je pernah sub 2 jam 10 minit lah pada waktu ketika itu. Tapi pada waktu sekarang ni tak tahulah, mungkin ramai lagi lah, minta maaf aku tak tahu sangat. Tapi pada waktu itu adalah seramai 16 orang je. Salah seorangnya adalah Map Kavlazengi lah, yang telah memenangi Boston Marathon pada dengan catatan masa 2 jam 8 minit. Tapi kebanyakan pelari Amerika, dia meletakkan satu rules untuk atlet sertai acara maraton adalah sebanyak 2 kali setahun saja. Tak boleh lebih pada tu. Tapi itulah dengan cara dia punya, bila dah 2 kali setahun, dia punya program training mesti tersusun dengan dia punya pemakanan, dia dengan punya recover. Tapi at the end dia dapat 2 jam 10 minit ke bawah. Tapi Yuki Kawachi ni dengan selambanya, recover dia tak kisah apa-apa pun, tapi dia dapat 2 jam 10 minit ke bawah. Ha, berapa banyak kali dah tu? 7 kali dia punya career dapat 2 jam 10 minit tu. Ha, sedangkan yang lain nak kena tunggu setahun baru dapat 2 jam 10 minit. Ok,
Yuki Kawachi ni dia bekerja sepenuh masa sebagai seorang kerani di sebuah sekolah di Saitama, Jepun. Kira macam sektor kerajaan lah kiranya. Dia bekerja 40 jam seminggu macam rakyat Jepun yang lain. Apa yang kita tengok, Yuki Kawachi ni dia memang kalau kerja tu kalau tak nampak lah dia ni seorang pelari. Kalau kita tengok dia ni kerja memang macam biasa, pakai suit, pakai tali leher, rambut ikat tepi, pakai spek mata, memang tak nampak dia seorang pelari. Tapi di hujung minggu dia ni memang selalu join sertai event, mana-mana event acara larian, tak kisah acara larian pendek hingga ke ultra marathon. Itu memang dia punya rutin untuk setiap minggu. Apa dia sertai acara di hujung minggu sebagai salah satu hobi dia lah. At same time kalau dia dapat bonus menang, itu macam dia punya rezeki dapat duit kemenangan itu. Agar duit yang dia menang tu dapat dia sertai untuk acara-acara yang akan datang seperti acara World Major Marathon. Itu memang acara yang dia idam-idamkan sejak dia bermula kerja acara maraton pada tahun 2009. Kalau boleh dia nak cuba dapatkan duit dan dia dapat pergi ke World Major Marathon. Itu acara yang dia idamkan lah. Dia Yuki Kawachi ni orang petikai kan, kenapa dia tolak sebarang sponsorship, sedangkan sponsorship memang kiri kanan lah nak bagi dia kan, tapi dia tolak. Salah satu sebab kenapa Yuki Kawachi tolak sponsor adalah sebab dia bekerja sebagai pekerja kerajaan dan dia terpaksa tolak sebarang sponsorship kiri kanan, sebab itu adalah dia punya macam satu undang-undang lah. Kiranya kalau orang dah bekerja sebagai kerajaan, kau tak boleh nak terima lah apa-apa duit tanpa persetujuan daripada pihak kerajaan. Itulah kira macam rasuah sikit lah dia macam tolak. Sebab tu salah satunya dia tolak benda tu lah kiranya. Dan dia juga tak boleh dibenarkan bekerja kerja part time sebagainya. Salah satu sebabnya dia bekerja sebagai sektor kerajaan lah. Itu apa yang diceritakan oleh wartawan dekat sana lah, mengatakan Yuki Kawachi ni salah satu sebabnya dia tolak sponsorship adalah salah satu sebabnya dia bekerja sebagai pekerja kerajaan, dia terpaksa tolak. Itulah sebabnya dia sertai acara-acara larian pada hujung minggu agar dia dapat duit dengan hasil usahanya sendiri tanpa pemberian daripada orang. Sebabnya dia anggap kalau dia usaha dia dapat rezeki kemenangan acara tersebut, itulah rezeki dia dapat duit sebagai duit tambahannya lah. Dan Yuki Kawachi ni bagaimana dia berlatih eh? Dia ni tak ada coach ataupun tak ada manager yang manage cara dia sertai event, cara dia berlatih. Apa yang dia buat adalah dia belajar daripada apa dia punya pengalaman. Dia belajar daripada apa yang dia ingat daripada coach waktu dia sekolah dan dia apply dalam kehidupan dia lah. Kiranya apa yang dia buat, dia tahulah apa yang dia buat kan. Bagaimana dia nak elak daripada kecederaan. Dia dah belajar macam-macam pengalaman sejak daripada bangku sekolah lagi. Itulah sebabnya rakyat Jepun dia dah macam anggap Yuki Kawachi ni sebagai sumber inspirasi. Walaupun kau dah bekerja sepenuh masa, tetapi latihan berlari tu tak pernah kau miss, tak pernah kau elak untuk capai satu. Kiranya tak ada alasan kalau kau nak capai sesuatu, walaupun kau dah diberi halangan yang banyak, tapi kau tetap juga kena usaha dapatkannya. Itulah apa yang dilakukan oleh Yuki Kawachi. Dia katakan sukan maraton ni bukan ultimate goal untuk dia dalam life lah. Kira sukan maraton ni adalah dianggap sebagai hobinya saja. Ada banyak benda yang dia ingin kejar kan, tapi dianggap sukan maraton ni ada sebagai hobi untuk dia luangkan masa pada hujung minggu, untuk dia dapat gembirakan fansnya di Jepun. Dia anggap benda tu yang dia buat sangat happy, dan dia anggap kalau dia dapat perform dalam dia punya prestasi yang terbaik, dia dapat gembirakan keseluruhan fansnya di Jepun dan juga di serata dunia lah. Jadi inilah perkongsian tentang sinopsis ataupun ringkasan tentang kehidupan atlet yang bernama Yuki Kawachi. Korang dah kenal kan dia punya bio profile dia. Jadi kita akan tunggu untuk part yang kedua, di mana aku akan kongsikan tentang perkembangan ataupun permulaan kariernya sampailah sekarang. Sehinggalah dia berkahwin dengan gadis idamannya yang bernama Yuko Mizugachi. Siapakah Yuko Mizugachi ni? Bagaimana dia bercinta dengan Yuki Kawachi ni? Tiba tak ada angin, tak ada ribut, dia berkahwin. Apa-apa pun, yang paling best untuk part kedua ni aku akan ceritakan bagaimana dia punya jatuh bangunnya daripada kecederaan, jatuh bangunnya bagaimana dia menempuh acara yang terulung, iaitu dalam World Major Marathon, acara Boston Marathon pada tahun 2018, di mana dia punya cuaca pada ketika itu sangatlah sejuk, hujan yang tak berhenti. Tetapi walaupun orang barat memandang Yuki Kawachi ni tidak ada dalam senarai tertinggi untuk dia memenangi acara Boston Marathon tu, tetapi akhirnya Yuki Kawachi telah menang acara itu. Kalau korang nak tengok
atau korang nak tahu bagaimana dia punya perkembangan, bagaimana dia melalui acara tersebut, kita nantikan part kedua. Bye bye. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Korang kongsi kepada kawan-kawan korang semua agar cerita ini dapat dikongsi bersama dan manfaat dapat dikongsi dan disebarkan. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye.